vokal dari Canon 600D. Kira-kira gimana suaranya? Tanpa menggunakan mic ya. Ini mic-nya masih bawaan dari Canon 600D. Nah, sekarang sudah menggunakan mikrofon dari Boya BYBM 2021. Ini sekitar satu langkah dari kamera. Sekarang saya pengen nyoba sekitar dua langkah dari kamera. Oke. Okay. Ini adalah dua langkah dari kamera, kira-kira gimana suaranya dengan ambience situasi kondisi jalanan seperti ini. Saya bakal mundur lagi sekitar 3 langkah dari kamera, kira-kira gimana menurut kamu? Apakah suara saya masih cukup tertangkap bagus dengan mikrofon Boya BYBM 2021? Dan ini adalah sekitar 4 langkah dari kamera, kira-kira gimana perbedaannya? 1, 2, 3, 4 langkah dari kamera dengan menggunakan Boya BYBM 2021. Nah, sekarang saya menggunakan mikrofon dari Rode VideoMic Go. Kira-kira sekarang gimana perbedaan suaranya ketika digunakan di outdoor seperti ini? Kalau kemarin-kemarin di pesawahan, sekarang di pinggir jalan biar kedengaran juga noise-nya seperti apa. Sekarang saya akan mundur 2 langkah dari kamera. Ini adalah suara saya 2 langkah dari kamera dengan menggunakan mikrofon Rode VideoMic Go. Sekarang saya akan mundur sekitar 3 langkah dari kamera. Kira-kira gimana suaranya? Masih cukup signifikan. Dan ini adalah 4 langkah dari kamera dengan menggunakan mikrofon dari Rode VideoMic Go. Gimana perbedaannya dengan Boya BYBM 2021? Menurutmu seperti apa? 1, 2, 3, 4 langkah dari kamera. Nah, kalau yang ini menggunakan Boya BYBM 2021 ya, dengan kamera Canon 600D. Kira-kira seperti inilah settingan yang nanti kita akan coba review. Ini menggunakan mikrofon internal dari Canon 600D. Kira-kira gimana suaranya? Tanpa menggunakan mic ya. Ini mic-nya masih bawaan dari Canon 600D. Kira-kira gimana kalau misalnya digunakan kondisi situasi dipakai vlogging di pinggir jalan seperti ini? Nah, kalau sekarang ini menggunakan mikrofon dari Boya BYBM 2021, kira-kira gimana suaranya ya? Ini masih banyak lalu lalang motor, mobil. Tapi kalau misalkan dipakai ngevlog seperti ini, kira-kira gimana suaranya? Apakah cukup recommended dipakai ngevlog ya? Ini menggunakan Boya BYBM 2021 dengan menggunakan Canon 600D. Menurut kamu seperti apa perbedaannya dengan Rode VideoMic Go? Kamu boleh komen di kolom komentar, oke? Nah, ini sekarang udah menggunakan mikrofon dari Rode VideoMic Go. Kira-kira gimana? Kalau misalkan dipakai vlogging di samping jalan seperti ini, banyak suara-suara mobil, suara motor, tapi saya ngomong pun juga apakah masih cukup signifikan? Suaranya masih cukup detail seperti itu. Ini menggunakan mikrofon dari Rode VideoMic Go. Oke, saya ngerekamnya setup-nya seperti ini. Ini menggunakan Canon EOS 600. Nah, ini kerasa banget si udara atau anginnya yang digunakan. Inilah kalau misalkan dipakai ngevlog dengan menggunakan mikrofon dari Boya BYBM 2021. Oke, ini kalau misalkan dipakai ngevlog di ruangan seperti ini, ini menggunakan mikrofon dari Boya BYBM 2021. Kira-kira gimana kualitas suaranya? Alright. Oke, nah kalau ini menggunakan mikrofon dari Rode VideoMic Go, dipakai di dalam ruangan kaca-kaca seperti ini, emang pasti suaranya bakal agak sedikit kayak apa ya? Efek suara ruangan atau efek chambernya. Kira-kira gimana perbedaannya dengan menggunakan menggunakan Boya BYBM 2021, kali ini menggunakan Rode VideoMic Go. Says go, I don't wanna wait, grab the keys and just take control. I know you know the grin between your ears makes it clear when I'm at your door. Oke, sekarang kita bakal tes di indoor seperti ini. Ini menggunakan mikrofon internal dari bawaan Canon 600D. Kira-kira gimana perbedaannya? Kalau misalkan saya mundur sekitar 2 langkah dari kamera, ini suara saya masih cukup terdengar signifikan kah? Ini di indoor ya. Sekarang kita akan mundur lagi sekitar 3 langkah dari kamera. Kira-kira gimana menurut kamu perbedaannya?
Oke, sekarang menggunakan mikrofon Boya BYBM 2021. Ini adalah satu langkah dari kamera. Kira-kira gimana menurut kamu suaranya ya? Sekarang saya bakal cobain mundur 2 langkah dari kamera. Ini kira-kira gimana? Suara saya cukup signifikan terdengar kah? Masih terdengar cukup jelas atau cukup detail dengan menggunakan mikrofon eksternal Boya BYBM 2021? Sekarang saya mundur lagi 1 langkah. Jadi ini adalah total 3 langkah dari kamera. Kira-kira gimana? Suara saya masih cukup terdengar signifikan kah dari Canon 600D dengan menggunakan mikrofon dari Boya BYBM 2021? 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dari kamera. Kira-kira gimana menurut kamu? Kamu boleh chat di kolom komentar kira-kira gimana pendapatnya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan Rode VideoMic Go. Ini sudah menggunakan mikrofon Rode VideoMic Go. Ini kurang lebih 1 langkah dari kamera, kira-kira gimana suaranya ya. Perbandingan dengan Boya BYBM 2021, kira-kira ada perbedaan yang cukup signifikan menurut kamu ya. Sekarang saya akan mundur. Ini adalah 2 langkah dari kamera dengan menggunakan kamera Canon 600D dengan mikrofon Rode VideoMic Go. Sekarang saya akan mundur lagi. Ini total kurang lebih 3 langkah dari kamera ya, dengan menggunakan mikrofon eksternal Rode VideoMic Go. Kira-kira suara saya masih terdengar cukup detail kah? Kalau saya di ujung sana, itu ada AC yang sedang menyala. Apakah juga ikut terdengar ke si mikrofon eksternal ini? Ya, ini 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dari kamera Canon 600D dengan menggunakan Rode VideoMic Go. Kira-kira menurut kamu seperti apa? Chat di kolom komentar, oke? Okay? Saya pengen tahu pendapat kamu, karena saya nggak bisa langsung monitor seperti itu. Oke, okay, jadi gimana menurut kamu? Boya atau Rode yang cukup recommended untuk digunakan membuat kontennya kamu? Kamu boleh kasih pendapatnya ya, oke? Okay, komen di bawah. Kira-kira Boya BYBM 2021 atau Rode VideoMic Go yang menjadi salah satu pilihan kamu untuk membuat sebuah konten? Karena di channel Alan Alban ini udah banyak berbagai compare antara Boya dan Rode. Kenapa Boya? Ini bisa jadi salah satu alternatif karena cukup recommended. Salah satunya sekarang yang saya pakai, ini saya menggunakan Boya BYBM-M1, Boya BYBM-M1 gitu. Ya, pokoknya kalau video ini dirasa bermanfaat, boleh di share, boleh di like, dan kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, oke? Sampai ketemu lagi di review-review mikrofon selanjutnya.